myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. Swore I'm over you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya dimanapun Anda berada. Lama saya nggak bikin video tentang truk-trukan dan juga seputar truk-truk Euro 4. Nah, kali ini berjumpa kembali bersama saya. Kembali saya akan coba membuat video tentang seputar truk kembali. Ya, gimana kabarnya? Setelah lama kita nggak berjumpa, sampai rambut saya pada ubanan. Nah, ini kebetulan saya sedang berada di rumah. Dan kebetulan saya baru sampai melakukan perjalanan kemarin dari Bali. Dan lama saya nggak bikin video tentang perjalanan juga. Kali ini saya baru sempat bikin video. Nah, kali ini saya ingin mencoba membuat video tentang ban truk, teman-teman. Jadi, gimana ya? Setelah 57.000 km, saya menggunakan ban kawat yang belakang ya, terutama karena saya yang ban belakang itu menggunakan ban kawat. Nah, ukuran 750, mereknya Apollo. Nah, ini yang terjadi. Ban truk yang saya bawa ini, itu makanya ngerual. Jadi, di saat pakai jalan gitu ya, terasa. Setelah saya lihat, saya amati, ternyata saya pikir ini ban yang depan gitu. Ternyata yang ban depannya itu aman. Dan ternyata itu ban belakangnya. Itu makanya kok ngerual. Nah, itu apa penyebabnya, teman-teman? Coba bagi Anda yang tahu, kasih tahu dong. Pada saya, bisa Anda tulis di kolom komentar ini ya. Di kolom komentar saya, penyebabnya itu apa kok? Ban belakang itu kok bisa ngerual? Padahal truk ini masih berusia sekitar 8 bulanan. Di kilometernya itu dapat 57.000 km. Tapi kenapa ban belakang sebelah kiri itu kok makanya ngerual? Padahal ya saya cek semuanya, hasnya, gerdangnya, itu aman, nggak ada masalah. Tapi kok bannya kok gitu ya, makanya yang sebelah kiri itu kok ngerual ya. Jadi kali ini pagi menjelang kawanan ini saya mau bawa ke tambal ban, saya mau coba balik-balik ban ya. Nanti saya kasih tahu ya bannya seperti apa, ngerualnya kok seperti ini gitu loh. Ya, langsung saja yuk ikut saya ke tambal ban. Kali ini jalan-jalannya ke tambal ban dan nanti setelah tambal ban nanti mau ganti oli, terus pokoknya kontrol-kontrol truk lah. Karena udah beberapa hari ini saya belum sempat kontrol-kontrol apa saja nih ya, karena saking repotnya mbuh ngalur ngidul ora karuan. Yuk, pokoknya yuk, ikutilah ya, oke? Jangan kemana-mana. Nonton video saya ya. Sip, yuk. Ayo. Sitting at a cafe, staring out the window, dreaming of a love like fire. Every moment led me to something, but I never could get higher. I was thinking one day maybe it happened. I believe in the magic, the fairy tale. Sekarang kita sudah sampai di tambal ban. Nih kita mau balik bannya dulu ya. Jadi nanti rencananya itu ban yang dua-duanya ini yang punya penyakit, ini yang growal itu ban yang ini, teman-teman. Jadi yang ban sebelah kiri ini ya, ini growal ini. Nah, ini growal ini ya. Ini dari sini sampai ke dalam itu growal, lekok gitu loh ya. Ini. Jadi nanti rencananya yang ban sebelah kiri ini mau saya pindah di sebelah kanan. Ini lagi dibuka dulu. Staring out the window, dreaming of a love like fire. Every moment led me to something, but I never could get higher. I was thinking one day maybe it happened. I believe. Dan mungkin teman-teman ada yang mungkin dalam hati bertanya, banyak growal kok, nggak diganti aja. Nah, ini
Jadi gini teman-teman, mungkin ini solusi ya, solusi pertama dulu yang saya lakukan. Jadi kalau jalan itu kan mayoritas biasanya miringnya ke kiri gini, ya kan pasti kalau ada beban muatan, biasanya saya bawa muatan ini kan berat ya. Jadi beban muatan itu kan pasti akan membuat tekanan yang sebelah kiri lebih berat gitu ya. Nah nanti ini rencananya saya pindah ke kanan, karena yang ban sebelah kanan itu kan masih badiannya masih tebel. Nah itu barangkali, nah ini solusi ya, barangkali ini solusi. Ini saya coba alternatif pertama dulu. Ini barangkali kalau nanti ini ditaruh di kanan dia bisa ratanya itu bisa sama, nanti ya alhamdulillah. Nanti kalau memang ternyata nanti ban dari sebelah kanan ini kok masih ditaruh kiri kok masih growal, itu berarti ini masih dicari lagi penyebabnya apa ya, kayak gitu. Nah ini solusinya saya pindah ya, saya oper yang sebelah kiri ini saya taruh kanan, yang kanan saya taruh kiri. Barangkali nanti ini ditaruh di sebelah kanan, nanti growalnya itu bisa rata lagi sama yang sebelahnya. Jadi yang kanan ini pindah sini, barangkali nanti kalau memang akhirnya nggak growal, itu berarti ya memang dari unsur kualitas ban dan juga memang barangkali dari karet bannya ya, kayak gitu. Ini solusinya kayak gitu dulu. Nah ini udah dilepas ya, ini growalnya kayak gini nih. Ini dekok ya, kayak gini, cekung nih. Kalau kita lihat nih, tuh ya, kelihatan kan? Ini cekung dia kan? Makanya nggak rata. Nah ini mungkin barangkali teman-teman ada yang pernah mengalami hal kayak gini nih ya, tolong ini ya, komentar di kolom komentar saya ya. Nah ini apa penyebabnya dan bagaimana solusinya nih? Nah kayak gini nih teman-teman, apakah ini karena bahan dari karetnya nih, padahal ini masih tebel ya ini. Padahal mobil ini baru saya gunakan sekitar 57.000 km ya, bannya ya, khususnya untuk bannya berarti sekitar 8 bulanan. Nah ini ban yang saya pakai ini mereknya Apollo, ukuran 750 ya. Nah barangkali teman-teman ada yang pernah mengalami hal seperti ini, coba nanti sharing-sharing sedikit kita ya, kalau boleh. Monggo silahkan komentar di kolom komentar saya, bagaimana dan apa solusinya. Lah ini malah yang sebelahnya juga ikut-ikutan ini, udah hilnya pecah. Padahal telapaknya masih oke. Ini udah waktunya minta ganti ini bannya. Bahaya. Dan ini ban 2 ini tadinya dari kanan ya, ban ini sama yang itu tadi berasal dari sebelah kanan, dipindah sini. Dan ban 2 ini yang tadinya di sebelah kiri akan saya pindah di sebelah kanan, karena kan beban truk itu biasanya kalau ada muatannya itu kan kalau jalannya miring itu pasti berat ke kiri ya. Dan ini ban 2 ini ada PR ini, yang satu heelnya udah meletek, udah pecah sedikit, dan yang sebelahnya lagi growal. Es kowe iki jan jaluk jajan neh. Ajo. Peleknya pripun, Pak? Cabe. Isih aman. Selesai nggih. Lho nggih. Ya alhamdulillah peleknya masih aman dan masih bisa digunakan untuk bekerja. Alhamdulillah peleknya oke, bannya oke. Oke ya teman-teman, segitu dulu sharing-sharing kita di hari ini. Barangkali ada masukan buat saya dari Anda, nanti coba bisa Anda tuliskan di kolom komentar ya, tentang apa yang saya alami ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.